Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN memastikan terus mendorong penjajakan dengan investor asing mengingat pembangunan IKN diharapkan akan membutuhkan investasi besar. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN menjelaskan bahwa belum masuknya investor asing dikarenakan prioritas investor lokal membuat realisasi pembangunan lebih cepat dari sisi investor dalam negeri. Otorita IKN memastikan upaya menggandeng investor asing terus dilakukan di tengah kerancuan informasi terkait minimnya investasi asing di IKN. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 305 letter of intent atau LOI dari dunia usaha swasta dalam negeri dan luar negeri yang menyatakan siap berinvestasi di IKN. Dari jumlah tersebut, sekitar 172 adalah investor lokal. Agung menyebut investor domestik cukup cepat merespon beberapa tahapan yang perlu dilalui untuk berinvestasi di IKN, karena merupakan prioritas yang diberikan pemerintah. Namun Agung bantah jika keterlibatan asing sama sekali dikesampingkan. Sebab hingga saat ini telah ada sekitar 133 LOI yang berasal dari investor negara lain. Namun Agung mengakui bahwa dalam tinjauan dan pilihan sektor skala prioritas, progres investasi lokal lebih cepat sehingga membuat realisasi investasi asing saat ini masih terlihat sepi. Tentunya kita melihatnya lebih kepada aspek kualitas, bukan aspek kuantitas. Ya. Cisco, Autodesk, Microsoft, dan Esri, gitu ya. Empat perusahaan itu. Ya. Kemudian, kalau boleh dibilang ada berapa paket investasi IKN yang dibidik, saya boleh katakan paket-paket di sektor teknologi, sektor pendidikan, dan yang dalam waktu dekat yang saya akan lakukan di New York ini dalam 2 hari ke depan ini adalah sektor properti, ya properti. Jadi boleh dibilang 3 itu yang akan jadi prioritas dari kita di Amerika saat ini. Agung menambahkan bahwa saat ini sekitar 133 investor asing telah mengirimkan LOI terhadap IKN. Bahkan di salah forum APEC CEO Summit di Amerika Serikat, Otorita IKN telah berhasil menggandeng 5 kesepakatan dengan perusahaan IT hingga institusi pendidikan dalam pengembangan IKN. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.